Oke guys, malam ini kita kedatangan mobil Honda Jazz mau ganti pelek ring 16 plus ban 195/50 ring 16. Pelek yang lamanya ini tipe Tokyo T37. Ini untuk tampilan pelek lamanya ya guys. Jadi dia mau tuker tambah sekarang pakai pelek yang agak sedikit nongol. Pakai pelek yang offsetnya depan 38 belakang 25. Pakai pelek tipe klasik. Ntar kita lihat untuk tampilannya guys. Jadi untuk Honda Jazz ini dia kalau mau agak sedikit nongol tur kasih pelek yang belang aja. Untuk bannya sendiri pakai 195/50 ring 16. Nah jadi dipakein pakai ban 195/50 ring 16 supaya agak sedikit ketarik ya tampilannya. Kalau ini kan jatuhnya rata body nih, ke dalam nih. Nah kalau pakai yang 16 dia agak sedikit nongol depan belakang. Nongol depan belakang, ntar aja lihat hasilnya ya kalau udah kepasang. Ini bannya soalnya dipakai lagi, jadi otomatis dia dibongkar dulu. Habis dibongkar baru langsung dieksekusi. Sarua. Ini ya guys untuk tampilan pertamanya, ini untuk pelek yang awalnya. Untuk tampilan keduanya belum dipasang, lagi proses pemasangan, ntar kita lihat setelah pesan-pesan berikut ini. Nah jadi untuk Honda Jazz ini dia bawaan aslinya itu kan ring 15. Ring 15 bannya lebar 7 rata. Lebar 7 rata dia pakai bannya ukuran asli 185/55. Aduh maaf guys lagi ada gangguan ini. 185/55 ring 15. Enggak ada, gue enggak ada cek. Korek. Ini tadi. Itu di atas, di atas. Yang keren, Tri. Nah, jadi untuk dalamannya sendiri dia belum pakai ini. Ini, bos. Jadi untuk tampilan belakangnya sendiri. Ini untuk belakangnya. Oke bos, dan ini untuk hasil akhirnya pakai pelek ring 16 plus ban 195/50 ring 16. Jadi buat agan-agan yang mau ganti pelek boleh langsung aja datang ke toko kami di Jalan Bulepat Raya KJ5 nomor 16-17 Jakarta Utara. Ini untuk Honda Jazz ini pakai ring 16, bannya 195/50 ring 16. Kebetulan untuk pelek yang lamanya itu dia lebarnya pelek lebar 7. Untuk depannya rata depan 7. Kalau yang pakai ini dia depan belakang dia agak nongol. Ini untuk tampilan akhirnya guys. Nah ini untuk tampilan akhirnya. Lebih keren ya. Lebih ngisi padat. Oke bos, ini untuk hasil lahirnya ya ring 16 untuk pelek HSR pakai pelek tipe klasik. Nah kita akan coba sekarang tanya sama ownernya. Oke bos, mau nanya-tanya nih bos. Kenapa ini sih bos pakai Honda Jazz pakai ring 16 nggak mau pakai ring 17? 16 kayaknya cocok buat daily. Terus nggak terlalu ceper juga sih. Nah terus kan ini pertamanya dia pakai peleknya yang lebar rata nih bos peleknya. Terus sekarang dia pakai yang montok-montok gini, kenapa alasannya bos? Ya ada anak muda suka labil. Mungkin nanti juga diganti lagi. Gak
Berarti ini cocok pakai pelek HSR ini, yang pelek montok-montok yang lebar belang ini udah paling cocok ya? Tapi kalau udah pelek pakai pelek yang colong-colong kayak gini, ada kemungkinan besar nggak bos untuk ganti lagi? Kayaknya untuk sekarang lebih lama deh. Soalnya saya suka banget sama peleknya. Mantap. Gitu. Tapi ini ada rencana buat diceperin nggak bos? Jelas dong. Mau diceperin lagi? Jelas dong. Harus. Kalau diceperin, kalau HSR sendiri nih ngasih diskon ke si bos, mau diceperin nggak? Kebetulan HSR sendiri kan punya low ringgit nih buat Honda Jazz. Iya. Nah, biasa kalau kita ngejual 3,5, kalau seumpamanya saya kasih 2.300.000, bos mau ganti enggak pernya? Depan 2 jari, belakang 3 jari. Boleh tuh. Boleh. Serius nih? Iya, boleh. Kalau mau ntar saya kasih diskon. Kalau seumpamanya benar si bos mau ganti ceperin. Nah, kalau diskon oke. Okay. Pokoknya kalau harganya jadi diskon ntar saya kasih harga spesial. Ini untuk tampilan awalnya ya, bos. Nih, bos, terima kasih banyak ya bos. Thank you ya. Siap. Nah, jadi gitu ya bos. Untuk abangnya sendiri dia mau ceperin. Kebetulan kan low ringgit HSR kita ngeluarin. Nah, ntar untuk si abangnya sendiri saya mau kasih harga diskon spesial buat abangnya. Saya mungkin konfirmasi dulu sama orang pusat ya. Soalnya kalau low ringgit HSR sendiri dia cepernya agak sedikit parah. Harus ada beberapa yang dibenerin nih. Kayaknya di sininya harus dibenerin. Bos, dalemannya ini nggak ada yang dirubah? Nggak ada sih, ini normal. Berarti ini racing-racing standar aja gitu ya? Belum. Masih 80%. Tapi ada rencana nggak buat ngebenerin-benerin dalamnya gitu, bos? Buat interior dalam? Interior kayaknya ada. Ada. Mau ganti apanya, bos? Paling jok, interior, terus Android. Kalau knalpot? Mau ganti juga ya? Knalpot? Knalpot gak ada. Kebetulan kita yang ngeluarin itu untuk BBK, untuk low ringgit sama apa namanya? Shock breaker. Kalau si bos mau ganti shock breaker, ntar kita ada beberapa diskon khusus ya. Shock breaker paling. Nah, untuk shock breaker sendiri kita kan udah ada readmake. Untuk readmake sendiri ntar saya kasih harga diskon kalau seumpamanya si bos mau ganti. Nah, untuk low ringgit sendiri ini saya serius ya, kalau seumpamanya si bos mau ganti ntar saya mau gantiin. Untuk low ringgit HSR sendiri, ntar saya kasih harga diskon, harga spesial sekalian pasang. Masalah harga atau masalah yang penting kualitas. Yang penting kualitas, bener, mantap. Pokoknya ini obos-obos ini paling terbaik lah. Ini bos, jadi untuk ownernya sendiri dia santuy kali ya. Dia kesini sama istrinya, sama si teteh. Ini untuk video hasil akhirnya bos. Oke, saya akhiri dulu untuk video hari ini. Sampai bertemu kembali di lain waktu bos. Kita akhiri dulu. Thank you. Ini bos, Honda Jazz ganti pelek klasik ring 16. Okay, well.